Hai, berjumpa kembali dengan saya Adi di Sudarso Adi Wijoyo Studio. Kali ini saya akan coba memberikan tutorial menggambar mudah di Microsoft Paint dengan struktur yang mudah, mungkin bisa mudah dipahami oleh anak Anda. Oke, dukung blog saya dengan like, comment, dan subscribe biar saya semangat membuat konten-konten berikutnya. Let's check it out. Oke, ketemu lagi dengan saya Adi. Hari ini kita akan coba menggambar dengan mudah sebuah pesawat ruang angkasa yang sederhana, simple. Oke, dimulai dengan membuat border size-nya 8. Oke, lalu lingkaran dengan size yang sama, kita biasa menyebutnya dengan piring terbang. Ya, kita bisa taruh di tengah, lalu kita akan buat bagian kepala. Lalu kita pilih select tool untuk menghilangkan bagian yang tidak kita butuhkan. Delete di keyboard kamu, delete lagi, ya. Kamu juga bisa menggunakan eraser untuk menghapus lebih detail. Lanjut dengan lingkaran. Digeser seperti ini. Oke, kita akan membuat pembatas ya, dengan lingkaran juga. Ya, bisa buat seperti ini ya. Lalu kita hapus kembali garis-garis yang kita tidak pakai. Delete di keyboard Anda. Klik line ya, atau garis untuk membuat kaki. Lalu lubang pembuangan atau exhaust-nya. Dengan garis masih, lalu kita klik curve line. Nah, ini bekerja dengan kita membuat garis lurus, lalu kita klik di tengahnya, lalu kita lengkung atau bend atau bengkokan. Oke, pesawatnya sudah selesai, lalu saya akan mewarnai. Sebelum mewarnai ini, kita akan batasi warna-warnanya dengan lingkaran dengan size yang kecil. Warna bagian sini, warna kedua bagian sini, terakhir. Ini kita hapus, kita tidak gunakan. Oke, lalu kita mulai mewarnai. Ini warna merah. Klik. Kita edit warnanya. Kita geser sedikit dari sini. Posisi pertama. Kita tambahkan warna ini. Kita edit sedikit. Lalu kita akan slide up ya. Tarik ke atas slide ini untuk mendapatkan warna yang lebih muda dari warna sebelumnya. Oke, bawah kita bisa gunakan gray. Kita edit sedikit.
dapat dinaikkan warnanya jadi lebih muda. Klik lagi, kita angkat sedikit lagi, akan lebih muda lagi. Oke, untuk bagian atas kita bisa gunakan warna biru. Lalu kita akan buat gradasinya dengan menaikkan warna menjadi lebih muda. Satu warna lagi. Dan untuk bagian bawah kita kebalikannya, kita akan pilih warna biru yang sedikit berbeda. Biru ini kita buat lebih gelap. Kita klik lagi, kita naikkan lagi warnanya lebih muda. Klik lagi. Oke, bagian bawahnya boleh pakai orange, dilanjut dengan kuning chrome dan kuning lebih muda. Bagian sini kita bisa pakai orange dan kuning, ini hanya kuning ya, kuning terang aja. Oke, selesai. Lalu untuk background kalian bisa gunakan pensil ya, seolah-olah ini sedang berada di mendarat di bulan. Kita kasih warna yang terang, gelap, kurang gelap. Kita klik, kita drag ke bawah, lebih gelap. Oke, ininya kita bisa kasih warna yang ini. Untuk memberikan kesan efek, kita bisa pakai brush. Warnanya putih, size-nya kecil. Oke, kita beri titik-titik yang banyak. Variasi dengan warna kuning atau warna orange boleh. Itu akan berikan kaya ya warnanya. Oke, selesai pesawat ruang angkasa sederhana kita. Sampai jumpa dengan gambar-gambar selanjutnya. Bye-bye.